Kalangan jasa adilnya, upaya adilnya, kedal lisan adilnya, cahaya iman, cahaya Islam. Tembus karena jajan kuburan. Sambung menyambung. Akhirnya orang sadarnya dari hambaan iman, hambaan Islam. Ini sebagai boleh sejasa akhirnya. Tacat kamu terhadir Panjur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum tentu orang sadarnya yang dijalankan uang bukan musti Allah. Anak apa itu beneran? Apa orang jalan bersama itu? Dan setelah hati Rasulullah wajibkan mengumum dalam ketolahan mungkin istri umat kepada ayat dengan dalam mungkin kesesatan keapal kebenaran kehadirnya Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa benar, apa kamu? Ia upaya Rasul Rasul mendapat sambutan baik di Gusti Allah betul-betul upaya dengan anugerah. Alhamdulillah, minasyaitonirrajim. Dapat malam malam ini dan itu ba'atabi Rasulullah ba'atabi Rasulullah itu jatuh alaihi ayat pernyataan itu si Allah bahwa wayanan kutus nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelas yakin itu adalah hadir anugerah alam bumi. Bahkan anugerah yang tak terhingga, anugerah anu abadi, anugerah anu langgeng, anugerah berbentuk rohimiah. Bukan hanya sekadar anugerah keterima di dunia, antel menjadi anugerahnya alam bako alam lalu. Itu mampu sepatas di dunia bang, anugerah merupakan berohmannya. Tapi anugerah kaum ini itulah bentuk anugerah rahimiyah sebagai buah tanda kasih sayang Allah. Payana tangke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yatlu alaihim ayati selalu berupaya
membawa pikiran manusia, memberi petunjuk sangkan ngalarti ka Allah, sangkan pangeran ka Allah, sangkan iman ka Allah, sangkan bisa membaca Allah, bertauhid ka Gusti Allah, jadi bulat keyakinan akhirnya la ilaha illallah. Tiga belas tahun di Mekah, akhirnya berupaya keras mengibarkan bendera tauhid, menyeru dan mengajak umat supaya bulat pangeran Allah la ilaha illallah. 13 tahun. Walaupun banyak tantangan, oposisi penghinaan bermunculan, penjegalan selalu ada, tapi Rasulullah tetap tabah, pantang layu, pantang mundur, tetaplah beliau mengibarkan dan hati Allah. Kedua Rasul selalu berupaya supaya manusia pada bersih dalam segala aspek, bersih dina pakaian, bersih dina tempat, bersih dina dahar, terhindar dari faktor haram, terhindar dari faktor banyak itu. Bersih dina pamola, ulah nepi ka pamola anu bentuk maksiat ka Allah, tapi pamola supaya bentuk ibadah ka Allah. Bersih dina patekadan ulah nepi ka hate ayat menyelinap bakteri musyrik sirkul milah sangat membahayakan. Sebab kita mematah agar berdiri iman bisa menjadi mungkin kalau katanya kotor masih kena ayat bakteri-bakteri pemusikan sangat jahat raja bisa menular. Tahu aja nak inna akhwapa amin umati hasil kuhilah pamit karepana perkara umat kami, umat kami nanya sena dengan cerita Allah. Supaya bersih dina hati tujuannya, kelelutan hati yang bersih adimah bersih dina pakai kadarannya ayo bersih dina kelelutan hati istuni ikhlas ka Allah. Apa dina ajaran anu dicanakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pikir bersih dina pamola ibadah ayat ini bersih supaya hati dan tepat dina tauhid dina ayat pantauhid supaya bersih dina mayu ka Allah ayat tasawuf. Sebelum hadir Rasul mah pada ke arah perjalanan mana jalan anustu di masa itu wajikan ngobrol lagi belan ini. Mengenai jasa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiga sistem tersebut pamaluman audenan hirup istuniku berjasa berguna, bermanfaat, ikut umat, ikut agama. Walaupun ukur sadirnya
dan memberi orang lain seolah-olah tidak punya jasa, tidak bermanfaat, tidak berguna. Apabila kalau-kalau yang ditetapkan sebagai hamba anak badan sia-sia yang tidak bergunanya. Namun kemampuan keluasan maya lingkungan perusahaan ini seperti apabila impak terbikir kabatur Rasul Madawuh manlahu ilmu bagian asal dan ilmu membuka ilmu sok memberi manfaat untuk orang lain impak sodakoh ilmu membuka ilmu manlahu 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 bagian asal dan ilmu harta membuka harta kekuatan dan Rasul manlahu kuat bagian asal dan kuat sama era lagi kalau dalam kondisi itu guna yang umat yang agama bapak era lagi kalau dan umat menjawab pertanyaan di Allah adina memperingatkan tumpah lantus aluna jawab guna ini marani bapak diminta pertanggung jawaban roh batus aluna yakin marani bapak bertanya kami Allah yang mahir di hari kiamat angin na'in tentang anugerah kata iman mana anugerah di kami kecil Allah adik pakai jahat yang mengalami adik pakai hubungan hamba mati titipan ilmu Allah kata tere yang saya diri diberi harta Allah lain yang saya diri diberi kekuatan gen lain yang saya diri tapi kudu diyukim dosa menurut kemampuan mampu ilmu yang sakemulur urusan mulur mampu yang sakacamatan sakacamatan mampu mampu yang keluarga keluarga anak dan bapak majikan bukan bisa mulur wali tuntang bisa mewaris tuntang menjadi anak. Jadi anak apa ridhonya harus akhlaknya, menjadi anak kuat agama modal sahadatnya. Akhirnya Islam beriman terkulit dan belum jadi anak yang belum jadi cucu itu adalah berjasa. Sebaliknya, kamu menjadi kolot kemampu berupaya mencacat pun menjadi anak sangkat terus alat dan sangkat kapal benar sangkat-sangkat pun ibadahnya bodoh sahadatnya akhirnya menjadi anak pun bisa meluikkan karena Islam iman tetawaris gara-gara menjadi kolotan kamu tidak mau menjadi kolot bakal ditangkat sebagai pengkhianat agama pengkhianat keluarga pengkhianat keturunan. Mari sehingga matahilah dengan yudhik dosa min saatihi ajana nafsudan alwa sibuk anitai jalma anugus musul bagusi Allah jarak pandangnya parantes malakas masyarakat luasa
Selaya benteng panghalan panjenengan patas tembus pandang ka Gusti Allah. Selaya hijab itu adalah al-wasilun jalan-jalan Gusti menuju Allah bila dan jiwa ma'rifah. Itu adalah dosa. Maka di saat ini al-wasiluna ilaih itu pun tidak boleh tinggal diam jadi matilah hanya sang yang sanjungi. Tapi kumarifatnya kudu berupaya dipakainya akan umat, dipakai dulu umat maju ka Allah, dipakai hubungan umat bungaju ulangan ukur sendiri. Tapi boleh dijadikan kesempatan bahwa kejiwaan wasiun dipakai iman berbatu, dipakai Islam berbatu, dipakai ajaran baru. Yang memaripatkan punya usaha kemampuan cari usaha yang bisa cukup berusaha secara nyata mencari usaha yang cukup menjadi padung kauman jadi daya pahit kauman dan mayu kau bakal berbobot kasar badannya bakal berat timbangan nilai. Maka Allah diberi kemampuan sejabat iman kebisakirannya bakal menarik karena iman bantul ke Allah maju ke Allah. Itulah itu saat ini bahkan lebih berhasil bikin membawa umat dimana si pembawa itu adalah saat al-wasilu dan ini lain cara sana berusaha dalam sebesar aja cara sana jadi reka-reka jadi gaya-gaya tapi cukup nah, jadi panggung untuk umat umat jadi mana bahkan pun kesesatan dari radium sinar umat wadikir itu adalah menjadi obor cacaan ke umat-umat di depan. Beda-beda itu melakukan mentewasi dunia ukur sahari kita dan akhirnya tidak berakhir. Dalam mudah Wajawa tadina masyarakat Hindu yang muda dan yang Islam yang beriman tapi akhirnya cukup kusalapan walaupun Allah kusalapan masyarakat Jawa menjadi masyarakat mukmin menjadi masyarakat miskin. Itu dari yang pemajakan terbuat biasa mampu menstabilkan masyarakat tanah Jawa khususnya umumnya Indonesia. Itu ayu juga itu. Lajang-lajangnya dari seolah ngawaler umat ulamun keayaan rupa keret harta sepertinya terboga keluasaan ma'rifat hati ke Allah ini kan tajam kesebut hamba nuluhnya etaknya katuna diunti adituna waman kudirohalai rizkuhu asa'iruna ini jalan masih kena rupa perizkina dina harti dimana cari tembus pandang karobul alamin kakarek apa dina kebenaran apa tapi hari hati mas can gedet ku iman mahrifat ke Allah kakarek gedet ku ya apa mahrifat
jalan kamaribatan tapi hampir macam taripan tetep masih kekel masih waman bumi wakala di Indonesia sepuluh apa kena ilmu-ilmu beneran tapi hari hampir macam di leler taripan ku Allah etage ulang tinggal yang tetap lingkupi kudu maipakun berdasarkan ukuran mimma atohullah paparitia paparitia wasat itu meja ulang kita koream mengejakin pembenaran koream mengutur pengen kakak seperti bisa mencetak pada sabina macam berkulungnya tapi harga mati maka Allah ulang kita akhirnya koream mereka huruf yang mungkin pembenaran kebatul dan pembenaran masuk ini cacah alam buat kalau itu bahaya waman kujurun hari itu asa iruna ilai tetapi masuk ini ilai asa irin anu belum pangkat di perjalanan sayang karena tujuan kalau karena asa irin ke sugan me tentang lambat tahun tidak kesak ini berjalan itu teh akhirnya makrolah rawu lepang bulu jemput akhirnya bisa tinggi nama kawas ini ladang tahun akhirnya bapak kita jalan di bawah dalam itu kalah rugi akhirnya jadi kalau menengah karena itu berjasa di kawasan lain umat paling dari itu ke atas kolongan ya, berjasa, berguna, bermanfaat. Kesimpulan dina iya dong bahwa kesimpulan ada kasadayana membutiru membuat Allah Allah diberi kekuasaan Allah membuat diberi kesempatan umur maka umur anak sakit-kira dibatkan demi kepentingan umat demi kepentingan agama mereka akan membuat Allah orang terbaik dan akan membuat Allah menjadi bisa dibuat membela agama Allah betul-betul hamba yang tidak barisan berdasa berguna pada manfaat malam mandang jaga mungkin bagi hari kiamat biasa sasaran cari amjun nabi biasa sasaran para sahabat amin ya rabbal alamin rupina pangkada cekat doa mudah-mudahan khususnya di pasar tren umum saya membawa Islam atau pasar tren yang dibinan di dunia para alumni mudah-mudahan mendapatkan dari Allah